Ya, pemirsa, 2,5 juta wisatawan ditargetkan kunjungi Kota Palembang pada tahun 2025. Untuk itu, pemerintah Kota Palembang akan menggelar 143 event dengan 8 diantaranya sebagai event unggulan di tahun 2025. Pada tahun 2024, berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Palembang hingga bulan September 2024, berjumlah 1.533 juta wisatawan. Jumlah tersebut masih berada di bawah target, yaitu 2,3 juta pada tahun 2024. Untuk itu, pada tahun 2025, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata Kota Palembang meluncurkan Charming Event of Palembang 2025 yang memuat 143 event di tahun 2025. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan Kota Palembang yang ditargetkan menjadi 2,5 juta kunjungan wisatawan Nusantara. Sulaiman Amin, Kepala Dinas Pariwisata Palembang mengatakan, dari 143 event yang telah disusun, terdiri dari event seni budaya, kuliner, olahraga, festival, dan lainnya. Dengan 8 event unggulan diantaranya Ziarah Kubro, Cap Gome Pulau Kemarau, Sriwijaya Lantern Festival, Palembang Expo, Malam Penganugerahan Bujang Gadis Palembang, Ampera Tourism Run, Festival Jazz Internasional Suara Musi, dan Festival Band Competition. Kita berharap dengan banyaknya event ini akan mengundang wisatawan yang akan datang ke Kota Palembang. Target kita 2025 itu 2,5 juta wisatawan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Palembang, membuat masyarakatnya bisa menampilkan produk-produk baik kuliner, baik kerajinannya, baik sejarah, budaya, semuanya bisa akan terekspos dilihat oleh wisatawan yang datang. Sementara pajak asli daerah dari sektor pariwisata tahun 2023 berkontribusi sebesar 30 pada 2023 untuk senilai lebih dari 344 miliar rupiah dan di tahun 2025 pajak asli daerah ditargetkan menjadi 35%. Eki Saputra, Pal TV.